Inilah begal dan maling motor yang gagal dan berhasil ditangkap warga. Berikut videonya. Inilah maling motor yang beraksi sendirian pada malam hari, pas di pinggir jalan raya. Pelaku lagi asik beraksi, tiba-tiba saja pemilik rumah membuka pintu dan membuat pelaku lari ketakutan. Sang pelaku sudah mulai beraksi di parkiran motor. Naas, sang pelaku langsung saja dipergokin, dan salam olahraga pun terjadi, dan diserahkan ke kantor polisi. Inilah pelakunya. Pelaku ini datang banyakan, sisanya nunggu di luar. Sang pelaku mulai beraksi pada motor besar itu. Pelaku pun sukses membobol motor tersebut dan menariknya keluar. Naas, motor itu terlalu berat dan menyulitkan pelaku. Motor pun terjatuh dan membuat pemilik rumah terbangun dari tidurnya. Pemilik rumah pun keluar dan mengejar pelaku. Namun sayang pelaku terlalu jauh untuk dikejar. Nah, untuk para netizen, berhati-hatilah selalu untuk menjaga motor Anda. Maling motor ini sedang hendap-hendap di pekarangan rumah orang. Pelaku pun beraksi. Naas, karena situasi yang tidak memungkinkan di lokasi, sang pelaku pun menurunkan niatnya dan pergi meninggalkan lokasi. Dua sejoli ini menyatroni sebuah perkampungan untuk mencari motor incarannya. Pelaku pun berhenti karena melihat motor yang terparkir di dalam rumah. Pelaku pun beraksi dan mulai masuk ke rumah tersebut untuk menjalankan aksinya. Sementara pacarnya sedang siap-siap dan menunggu aba-aba di atas motor. Naas, para warga berdatangan ke lokasi untuk menangkap para pelaku tersebut. Oh!
Teman wanitanya berhasil lolos, sementara pelaku utama berhasil ditangkap dan diberikan salam olahraga. Inilah kedua maling motor yang sedang dalam kepanikan karena sedang dikejar-kejar warga. Naas, pelaku pun terjatuh dan diberikan salam olahraga. Kedua pelaku pun tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sang pelaku datang berdua dan menghampiri motor yang diparkiran itu. Sang pelaku pun mulai beraksi di lokasi yang sedang ramai tersebut. Pelaku pun sukses membobol motor tersebut dan segera kabur. Pemilik motor sempat mengejar pelaku namun gagal. Kedua pelaku itu membawa senpi dan membuat pemilik motor tak mau lagi mengejar pelaku. Inilah begalnya, sang pelaku langsung saja menarik tas dan berhasil. Naas, sang pelaku baru mau kabur, tiba-tiba saja ada warga yang memberikan salam olahraga. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tayangan ini hanya edukasi dan hiburan semata.